Saluton. Saluton. Kenapa Anda belajar bahasa Esperanto? Sebenarnya alasannya banyak, tapi pertama saya diajak sama teman saya. Terus yang kedua, saya baru lulus SMA tahun ini dan belum mendapatkan kuliah. Jadi saya pikir ini kesempatan yang bagus untuk belajar bahasa untuk mengisi waktu luang saya. Dan saya sebenarnya sebelumnya belum pernah mendengar tentang bahasa Esperanto. Saya pikir itu sama seperti bahasa Spanyol atau Prancis atau itu yang lain, karena namanya sedikit sama. Dan lalu saya ikut pertemuan pertama, ternyata sangat menarik. Apa persamaan dengan bahasa Indonesia? Persamaannya dengan bahasa Indonesia, kita nggak perlu banyak apa ya, kita tidak perlu banyak seperti grammar atau segala macamnya. Terus kata bahasanya simple, dan penempatan katanya itu dalam satu kalimat dibalik-balik artinya tetap sama, itu persamaannya dengan bahasa Indonesia. Dana, apakah Anda menemukan kesulitan di kelas kita? Sebenarnya enggak ada. Apakah Anda coba perkenalkan diri Anda dengan bahasa Esperanto? Oke. Saluton, mia nomo estas Ardianti, mi loĝas en Bantul, and mi estas dek ok aĝa. Kiel vi partas hodiaŭ? Mi partas bone hodiaŭ. Kaj kial vi volas studi Esperanton? Kiel vi volas? Why? Kiel. Char Esperanto estas interesa lingvo. Oh, bagus. Yeah. Okay. Terima kasih. Le dankin de. Dan sampai jumpa. Yeah. Ĝis la revido. Ĝis la revido.